bantuan yang langsung ke Bapak di tempat ini. Bapak sebagai pasien orang sakit, Bapak tidak pernah minta apa-apa, tapi kita ini banyak sekali nanti Tuhan akan jawab terhadap ini depan. Mau ini kan tetap kita pimpin sampai nanti bongkok. Terima kasih banyak. Mama. Shalom. Halo, shalom. Ini Bapak terima. Kasih terima. Ini bahasa bahasa rundo. Oh, shalom. Bapak taruh dulu. Masuk. Mama. Mama. Kok banyak kayaknya begini sana. Asma. Asma. Tensi tinggi. Iya, Pak. Ya. Ya, dia tensi tinggi. Mama pernah tensi tinggi kah? Yo. Oh iya. Mama tuh ya begitu anak kita tahu toh. Oh iya. Nanti kita tahu. Mama jangan apa jangan terlalu marah-marah juga. Ya, itu ya. Kalau setua begini nih mama pikiran baik-baik saja, ya. Jangan pikir anak dong semua-semua nikah itu tidak boleh pikiran lagi. Itu tidak. Mama setua ini Nana Biranjo itu. Berdoa juga. Mama nama siapa ya? Nama lengkap apa? Nama lengkap itu Mace Jembra. Mama Jembra. Jembra. Ya. Umur berapa ya? Umur sudah 40-an ini. 40-an. Ya. Oh. Ya. Terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bekerja lewat ini atau anak-anak tentara yang membantu Bapak pada pagi ini. Bapak tidak berikan sesuatu imbalan yang baik untuk anak-anak ini. Tapi Tuhan pimpin murai lepas dari kampung ini sampai di mana pun Tuhan pimpin. Baik di rumah untuk menghadap bertempur apapun semua Tuhan. Kawar mereka sampai mereka tua dan mereka juga rasa pensiun. Di situ nama selalu dipimpin dan dipuji oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan saya tidak berikan sesuatu, tapi pagi ini, siang, sore dan seterusnya selanjutnya dipimpin oleh Tuhan sampai anak-anak ini pulang dari tempat ini. Amin. Dari tempat lain. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih. Terima kasih Mama. Semoga cepat sembuh Mama ya.